Oh ya, ini hari ini kita spesial Sundanis. Wah, pas banget. Ya udah, kita langsung rebus aja ya sekarang. Oke. Hai Chef. Wah, yang ditunggu-tunggu datang juga. Apa kabar? Baik. Halo, saya Kara. Ini temanku. Chef Chandra ini dia bilang ini invitation buat kamu dan kamu boleh mengajak satu teman terdekat kamu. Aku aja. Kok si Kara? Ini ya, the famous Chef Chandra tuh. Enggak famous, Kak. Kita ketemu juga. Bener. Chef enggak lupa kan sama requestan aku yang kemarin? Oh enggak, aku malah bisa lupa sih sama kamu. Ah, terima kasih. Nah, tapi kamu enggak khawatir kan? Karena dia request itu selalu spicy kalau makan. Apalah spicy-nya. Okay. Sip, deal done. Aku siapin sekarang ya. Oke. Okay. Okay. Thank you, Chef. Okay, thank you, Chef. Banget emang. Starter buat Kara sama Angel. So, saya akan bikin spicy prawn. Oke, saya butuh prawn. Saya akan marinat prawns-nya dengan toga rasi karena spicy. Salt. Pepper. Dan kita tambahkan tepung. Lalu saya kasih parsley. Kita panaskan minyak. Ini adalah tepung terigu dan sagu yang oke, kita bisa celupin sekarang. Jadi kita udah bisa taruh sekarang. Sampai kita nunggu udangnya crispy, saya mau bikin mayonnaise mixernya. Saya tambahkan lemon juice fresh. Oke, ini kita aduk. Jadi lemon juice itu akan nambah asinnya di dalam mayones dan kita akan tambahkan sweetness dari condensed milk. Oke, kurang lebih 1,5 sendok. Sekarang kita ambil udangnya. Nice and crispy. Ini kita akan baluri dengan mayones yang kita buat, tapi saya akan balurinnya setelah saya siapin penyertanya. Oke, kita akan tumis dengan minyak, garlic, irisan cili, dan paprika, dan kucai. Saya akan tambahkan 1 pcs telur. Ini saya akan stir, ya. Jadi jangan sampai terlalu kering, ya. Saya akan tambahkan kecap Inggris, oyster sauce, jadi aduk. Ya. And then black pepper. Chicken stock. Lalu kita tambahkan pastanya sekarang. Sexy. Wah. Nah sekarang saya akan coating shrimp-nya. Kita akan coating. Ya, cukup. Nah, ini penampilannya saya mau akan twist. Jadi, ya, satu pasta. One by one.
Now semuanya ready, kita bisa plating sekarang. Spicy udang mayo with fettuccine ready to serve. Gak lama kan? Hai Chef. Bentar kan? Wow, makanannya udah datang. Ayo silakan. Coba silakan. Chef, kita cobain ya. Enak banget ya. Setelah aku coba, paduan rasanya tuh crunchy-crunchy, ternyata enak banget. Fettuccine-nya tuh digulung, udangnya ditaruh di atasnya, pas gitu. Jadi banyak vitamin C-nya juga, tapi itu semuanya ngeblend banget, rasanya enak banget. Jadi appetizer-nya dinikmatin banget sama Kara dan Angel, mereka suka udangnya, terus fettuccine-nya juga bentuknya lucu, so it's fantastic. Yaudah, yes, aku lanjutin buat prepare main course-nya ya. Mau. Iya, bentar ya. Can't wait. Nanti ya, sahur. Okay. Thank you, Chef.